So sudah ganti baju, kita sekarang ke Moe Chandon Lounge yang baru dibuka di Westin Hotel. Kita mau lihat champagne-nya ada apa aja. Icip-icip dikit. Let's go. Slay. Champagne sering ditawarkan sebagai welcome drink di acara-acara, lalu anggur wine selama makan. Biar tetap slay, minum champagne ada etikanya juga loh. So guests can enjoy, you know, chill out, you know, and having champagne and then small bites. Right. Okay. It's a very nice view. It's sky 52 to level 52 lounge. Yeah. It's nice. Nice skyline view when it's lit up at night. Yeah. Really excited. Here are some openers, some cheese olives, and what is it? Spiced walnuts. Yay. Thank you. Ini champagne apa? Domaine Chandon Brut. Okay, Moe Chandon Brut. Thank you. Inilah Moe and Chandon Lounge. Nah, kita bahas apa tuh champagne dulu. Champagne ini adalah anggur seperti ada sodanya, tapi hanya boleh di Prancis boleh sebut champagne karena itu dari di Champagne France. Moe Chandon ini salah satu merek yang terkenal dan ini lounge-nya pertama yang di Jakarta. Ada serving seperti makanan kecil, appetizers. Ini bisa sebelum makan atau sesudah makan ya. Jadi seperti palate cleanser. Jadi di sini mereka servingnya adalah appetizers dulu. Ada sedikit keju, ada ini olives yang asin ya, sama kacang walnut yang sudah dibumbukan. Kenapa? Karena ini agak sedikit kering manis, mengawin dengan yang asin-asin itu cocok. Oke. Jadi gelas champagne ini adalah gelas yang paling tinggi dan kurus. Kenapa? Karena champagne ada bubbles seperti carbonated. Oke. Dia preservasi busa-busa, dia tinggi. Jadi nggak nyebar, oke? Karena atas gelasnya tinggi. Gelas yang ada kaki seperti ini namanya stem. Kita pegang dari stemnya, biar panas suhu badan kita tidak mengtransfer ke gelas dan kalau tangan kita berminyak apa nggak ada tandanya, gelasnya tetap cantik seperti ini. Cara pegang gelasnya adalah kita seperti ini saja, oke? Tangan kanan, karena ini Indonesia ya. Tangan kanan, dua jari di atas, oke? Bisa satu kelingking keluar seperti ini, oke? Seperti ini. Jadi begini ngomong aman, ya? Terus wanita, jika Anda pakai lipstick seperti saya, bisa mentanda hanya minum dari satu titik saja seperti ini. Sedikit, jika ngerti seni champagne itu bisa berasa dia ada sedikit rose atau kayu atau maksudnya flavors yang beda seperti rempah. Ini brut, oke? Jadi agak kering, agak light, oke? Sangat cocok untuk opener and appetizers nanti. Nah, sudah kelihatan di sini ada tanda lipstick saya. Jadi nextnya begitu Anda taruh, kita biasanya berbincang, bla bla bla. Begitu angkat lagi, silakan minum dari titik yang sama, biar nggak seperti messy. Okay, we want to slay our champagne. Jadi minumnya dari sini saja. Level minum segini, okay. Bawahnya sini jangan sampai terlalu bawah. No. Jadi bawah sini tetap agak turun biar nggak ketemu muka teman Anda. Seperti itu. Snack kecil, bisa gunakan tusuk gigi. Seperti ini aja. Yes. Terus kalau mau bikin sate sendiri boleh. Ini ada gurih asinnya ya. Jadi bersihin dengan champagne ini yang kering akan memotong asinnya ya.
sangat segar. Walaupun Anda lagi relax di sini, ada view yang bagus, berbincang dengan enak, tetap jaga posture. Jangan begini. No. Jangan begini. Tidak perlu. Terkadang jika Anda lagi standing party, yaitu acara yang tanpa meja, kita kan berdiri ya, sering minum-minum seperti ini. Ada tipsnya, jika standing party seperti itu, saya suka bawa clutch. Ini clutch ya, tanpa pegangan juga. Taruh champagne Anda di sini, ditahankan seperti ini. Saya suka tahankan dengan jari pertama, jempol, dan jari petunjuk kedua, ya. Seperti ini, lihat, aman. Terus saya pegangnya dengan tangan kiri, karena tangan kanan Anda, tangan kanan saya akan free. Jadi jika ada tamu datang, saya mau salaman, bisa ya, kasih kartu nama seperti itu. Jadi kita bisa jalan-jalan seperti ini, sangat aman sih, begini. Nah, jika Anda mau minum, bisa silakan pakai tangan kanan Anda, bisa. Balikin lagi ke tas ini. Jadi tas ini menggunanya adalah bikin satu base yang stabil untuk gelas champagne Anda. Ayo kita balik ke kursi. Untuk lebih jelas lagi, saya sekarang ada Pat dan Chef Chico akan mengexplain kita ini servingnya menu apa, seperti itu ya. Okay, hi Pat, how are you? Hi, how are you? I'm well, thank you. So I'm really excited. Di sini sepertinya baru dan banyak seleksi champagne. Ya, apa bisa menjelasin kita ada champagne seperti apa aja? Jadi kita collaboration with Moet & Chandon. This is the first champagne lounge in Jakarta. So this is a domain Chandon Brut. Yeah. If variety is a spice of life, then Domain Chandon Brut is perfectly seasoned sparkling. Oh. So it's a mix of Chardonnay, Pinot Noir, many grapes are all selected carefully from the cool climate across Victoria. Wow, jadi ini dari Australia ya. Jadi so banyak spicy. Betul. Spicy. You can taste actually the green apple, citrus, pear. Okay. Brioche and nougat, and it's perfectly food pairing, also celebration of life. Oh, buah pir, apel hijau, semua. Wow. Jadi ini cocok dengan apa, Pat? Ini cocok dengan seperti ini, dengan sweet platter. Betul. Also jadi seperti Pat. Iya. Tadi saya bilang ini kayak fruity banget. Betul. Dengan ini yang asin dipotong dengan fruitynya, yang balance-nya sangat dapat gitu ya. Betul. And this biasanya kalau makan champagne cocok dengan yang asin atau bagaimana, Chef? Ya. Okay. Kita pairing sama cheese platter. Kali ini di cheese platternya kita pakai Gouda cheese, ada brie cheese, emmental, sama Piattone, kind of Italian brie. Oh, so wow. There is some fig jam as well, apricot, some cracker and grapes as well to go pairing with the. I love fig jam. Buah fig ya, namanya buah fig kan di Indonesia. Banyak sekali. Kalau buah fig menurut saya paling cocok dengan keju yang agak sedikit nutty and sweet, right? Oh, makan sama crackers. Jadi ini kita makan pakai tangan bisa nggak, Chef? Bisa, memang pakai tangan kan ini kan. Begitu teman-teman, bukan semua western pakai perabotan, you know. Kita bisa makan pakai tangan, oke? Okay? Kalau tidak bisa, kita ada piring kecil dengan sendok kecil juga. Ini tasting spoon seperti itu ya. Bagaimana, Chef? Saya sukanya ambil crackers, satu, ya. Ini gaya saya lah, oke. Okay. Terus ambil sedikit jam, oke. Okay. Bisa dipilih cheese yang mana? Yeah, jadi kita pilih-pilih nih. Mau yang mana nih? Nah, biasanya kalau cheese platter seperti ini, saya suka cheese yang paling mild dulu, yang tidak terlalu wow, tidak terlalu wangi gitu ya. Atau soft cheese ya. Jadi di depan sini, ini cheese seperti apa nih, Chef? Cheese Piattone. Piattone, seperti teksturnya burara gitu ya. Dia gurihnya, brininya bersih. Dan memang saya suka fig jam, you have to try fig jam. Ini kombinasi ini sangat bagus. Nah, kalau champagne, wine kan biasanya kita di swirl biar dia nafas. Kalau champagne seperti itu enggak? Champagne langsung. Langsung. Karena dia kan sparkling. Mm-hmm. It's a bubbly, it's a fresh, crisp. Yeah. Langsung udah segar.
Eh, langsung udah seger ya. Mm-mm. Biar lihat champagne-nya manis atau tidak, katanya ada kakinya ya, kayak kaki sugar, sugar tanda sugarnya ya, seperti itu ya. Wow, jadi champagne memang minumnya harus dingin seperti betul, itu ya. Jadi gelasnya juga didinginin dulu. Oh, gelasnya didinginin dulu biar bertahan dinginnya. Oke, okay. Memang sih kalau di dunia chef ya, hot plate hot food, cold plate cold food. Ini cold drinks juga harus cold glass. Seperti itu. Oke, okay. Anything else saya kurang atau? Kita punya double set juga buat pairingnya. Kita ada mix nut di sana, ada walnut, ada mia sama almond. Jadi okay, zaman pandemi lebih baik kalau saya hi to people begitu lah. Ya, tangan kanan untuk makan-makan dong. Jadi pakai tangan begini. Boleh. Ini the walnut. Ada spice-nya ya? Iya, caramelized ya. Okay, look at this walnut. Walnut utuh memang seperti ini ya. Dan beberapa kepercayaan Chinese sebenarnya, karena ini bentuk otak. Kalau makan ini, otak kamu bisa tambah pinter. Seperti itu, walnut. Tekstur crispy. I tried that. Ini saya bikin ini nih. Bikin sate. Ini kalau di Indonesia paling populer champagne-nya yang tipe apa, varian apa? Jadi ini memang yang saat ini kita promosikan. Domain Chandon Brut memang cukup populer karena easy to drink. Jadi nggak pakai effort, kita minum udah bahagia. Pasti bahagia seperti dong. Iya, dan fresh, bubbling. Jadi cocok sekali untuk apa ya, celebration of life, untuk mungkin habis kerja ya, ya kan, kita relieve the stress. Jadi ini cukup segar untuk dinikmati. Iya, acara-acara gitu ya. Kalau kita makan utama nih contoh, cocok dengan makanan apa kalau makanan utama? Coba chef, kalau misalnya ini fruity, cocoknya dengan apa sih chef sebenarnya kalau untuk main course? Seafood sih biasanya. Cuman kalau di makanan yang kayak model kanape gitu, dia kombinnya sama kaviar. Yes, kaviar. Spicy kaviar. Ya, apa yang ada kaviar, apa dessert lah, lebih cocok ke makanan. Karena ada sweetnya dia. Jadi ini lebih cocok dengan ke sweet, sweet atau memang asin briny seperti itu ya. Oke, okay, cool. Well, thank you for your time. Thank you, Chen. Thank you, Chef Chico. I learned a lot today. I'm gonna enjoy this. Terima kasih. Terima kasih. So yes, this is the highlights of champagne. Jadi ini seru banget ya kalau kita lagi santai seperti itu. Semoga sekarang Anda lebih ngerti the art of drinking champagne.